Pemirsa, kebakaran melanda kantor RRI Jember. Kebakaran yang menghabiskan isi ruangan aula di lantai 2 disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Damkar menyusuri. Awas-awas, hati-hati. Api dengan cepat melalap aula lantai 2 kantor RRI Jember di Jalan Letjen Panjaitan. Pegawai RRI dan warga langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Petugas yang tiba di lokasi kejadian langsung berusaha memadamkan api. Setelah 3 jam, akhirnya api berhasil dipadamkan. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Diperkirakan korsleting ini karena petugas itu tadi itu biasa-biasa saja, jadi tidak mencurigakan kalau ini ada apa korsleting atau apa, tapi diperkirakan memang korsleting, Pak. Waktu itu ada orang di dalam, Pak. Di dalam ada orang kira-kira tadi. Di dalam nggak ada orang. Alhamdulillah nggak ada orang. Jadi petugas itu dibawa di ruang lantai 1. Untuk sementara siaran RRI Jember dihentikan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.